Peruntukan sama rata RM200,000 kepada semua 56 adun menerusi Belanjawan Duhur 2022 bakal memberi manfaat kepada rakyat. Agihan seimbang tersebut bertujuan memastikan rakyat yang terkesan akibat COVID-19 dapat dibantu secara inklusif. Ikuti laporan Anas Maknur berkaitan impak peruntukan DUN berkenaan kepada rakyat Johor. Sejak tahun lalu, Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad mengumumkan peruntukan sama rata berjumlah RM150,000 kepada semua adun bagi pentadbiran dan pengurusan di kawasan masing-masing. Dan bagi 2022, semua adun bakal menerima RM200,000 bagi tujuan sama selain tambahan RM50,000 ketika perayaan. Inisiatif tersebut mendapat maklum balas positif wakil rakyat kerajaan mahupun pembangkang. Hello, kami sebagai wakil rakyat, suka atau tak suka, kamilah tempat rakyat untuk mengadu. Jadi tak kira kalau kita di pihak pembangkang ataupun di pihak kerajaan, itulah yang kami akan alami semuanya. Sama saja sebenarnya. Tak kira kita ni wakil rakyat, pembangkang ataupun kerajaan. Dan saya rasa bagi peruntukan RM200,000 ini, kita akan lihat bagaimana untuk kita uruskan secara baik, kerana di situ ada RM50,000 untuk pemberian terus kepada masyarakat setempat, RM50,000 adalah untuk pengurusan. Manakala jadi maklumkan bahawa RM100,000 itu lagi mungkin untuk projek-projek kecil. Rakyat pula mengharapkan inisiatif tersebut dapat memberi manfaat kepada mereka yang terkesan sejak penularan COVID-19. Walaupun YB-YB pembangkang dan ni semua dapat, walaupun duduk di kawasan pembangkang, kita dapat sama rata dengan bantuan tu. Dan nak minta permohonan pun senang. Kerana kita pun merasa terkesan dengan keadaan ekonomi yang kurang, yang melembab, dan juga keadaan politik yang tidak menentu. Dan saya mengharapkan dengan pemberian yang sama rata ini dapat melonjakkan ekonomi khasnya kepada rakyat Johor. Dan juga, saya yang penting, benda ini akan sampai ke akar umbi. Dalam usaha membantu rakyat untuk bangkit semula ketika ekonomi tidak menentu, sokongan dan bantuan daripada wakil rakyat sangat diperlukan. Dan menerusi pemberian peruntukan secara saksama kepada wakil rakyat sama ada kerajaan dan juga pembangkang dapat membantu merealisasikan hasrat tersebut. Dengan harapan, segala bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Anas Maknur, Berita RTM.